malam dan apalah itu. Oke, kita di sini kedatangan pasien yaitu Garmin tipe 421 yang problemnya itu pada waktu on itu tidak masuk ke menu, selalu loading software seperti ini terus dan terus, mati hidup tidak mau muncul menu, selalu loading software loading. Sebelum kita lanjutkan edukasinya, mohon subscribe, like, share dan komen ya Mas Bro. Oke, kita lanjut. Itu dia, kita cari file di Garmin-nya. Kita cari, butuh untuk mengupdate software-nya. Cari sesuai tipenya, kita download. Seperti ini ya, Mas Bro ya. Diperhatikan, tolong diperhatikan. Jangan sampai di skip videonya, nanti kelewat langkah-langkahnya Mas Bro. Ya, di sini kita baca cara-caranya. Di browser Google Chrome-nya, di situ nanti dibaca petunjuknya, caranya gimana, ada semua di situ. Banyak-banyak membaca supaya mengerti. Saya cuma sekedar memberikan langkah-langkahnya saja. Oke, kita zoom sedikit di situ. Ya, di sini ada keterangannya, caranya gimana. Setelah di-download nanti dimasukkan ke memory card. Agak cepat sedikit ya, biar durasinya pendek. Ya, di situ Mas Bro banyak itu semua merek Garmin, tipe Garmin semuanya ada. Nah, itu Garmin 421 software terupdate-nya 4.80 dan lain-lain. Oke, sembari kita nunggu downloadan kita Mas Bro, cek dulu. Oke Mas Bro, ini pekerjaannya simpel saja kalau diikutin, jadi jangan di skip. Oke, kita lihat lagi downloadan kita Mas Bro, sudah sampai berapa persen kah. Cek 2 menit lagi Mas Bro, mohon ditunggu, bersabar, ini ujian Mas Bro, ini ujian, mohon bersabar. Cek lagi dulu tane. Ya, 42 detik lagi Mas Bro, mohon bersabar Mas Bro untuk mendapatkan ilmu yang semoga bermanfaat ini Mas Bro. Yang sudah mengerti ya Bu ya dikasih tahu, yang belum mengerti mudah-mudahan sedikit ilmunya ini berguna Mas Bro. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tereng. Oke, setelah kita download, kemudian kita buka filenya. Buka filenya, perhatikan Mas Bro, dibuka filenya, di ekstrak. Seharusnya ini ke memory card ya, SD card, karena saya tidak ada, saya kasih di memory internal handphone saya dulu.
baru nanti saya pindahkan ke memori cardnya Mas Bro. Kita kasih nama foldernya itu Garmin Update. Oke, kita ekstrak file yang kita download tadi. Lumayan lama ini, ekstraknya 870 mega. Kita skip dulu. Kita skip dulu, lanjutkan lagi biar agak sedikit durasinya. Mohon bersabar, ini ujian. 33%, mohon bersabar. Oke, setelah kita masukkan memorinya, singkat ya, pokoknya seperti itulah. Kita hidupkan loading software, dia akan membaca memory cardnya yang udah ada updateannya. Saya cek dulu, wait, dia akan update software seharusnya. Ditunggu, kalau dia sukses langsung update. Jebret, oke, update software kartu memory card sudah terbaca, software terbarunya. Ikutin saja step by stepnya. Nah, itu dia, ada software update GPS 421S versi 480 seperti yang kita lihat tadi Mas Bro ya. Update lokal software 2%. Tunggu, 100%, 3 detik akan restart lagi, jebret. Kita lihat. Oke, kita skip videonya biar nggak kelamaan. Loading software. Oke, skip lagi. Seperti itu, loading mapnya muncul. 100%, ulang lagi ya, sabar Mas Bro. Oke, versi 480 udah terbaca loading map. Sekarang base camp peta lautnya tahun 2008 deh. Oke, masuk ke menu, kita exit, cek informasi data, poin, cek bahasanya ini masih bahasa Inggris, ini belum ada bahasa Indonesia. Nanti kita masukkan bahasa Indonesianya.